Sampai saat ini masih menjadi tanda tanya penyebab Irjen Napoleon diduga menganiaya Muhammad Kusman alias MKC. Penganiayaan tersebut terjadi di dalam sel rumah tahanan atau rutan Bareskrim Polri, Jakarta Selatan. Pihak penyidik Bareskrim masih melakukan pendalaman terkait penganiayaan yang dilakukan Jenderal Bintang 2 itu. Kasus ini sudah memasuki tahapan penyidikan. Dikutip dari Tribunnews.com pada Senin 20 September 2021, Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Andirian Jayadi memaparkan, pihaknya juga berencana memeriksa Irjen Napoleon Bonaparte. Pemeriksaan tersebut dimaksudkan untuk mengetahui kronologi dugaan penganiayaan terhadap MKC. Tak hanya itu, pihaknya sudah memeriksa 3 saksi sampai mendalami kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat. Ketiga saksi tersebut merupakan narapidana yang mendekam di sel rutan Bareskrim Polri. Sebelumnya, kasus dugaan penganiayaan ini dilaporkan sendiri oleh MKC saat menjadi tahanan rutan Bareskrim Polri. Hal ini diungkapkan oleh Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Rusdi Hartono di Mabes Polri, Jakarta, Jumat 17 September 2021. Diketahui MKC dan Irjen Napoleon merupakan tahanan rutan Bareskrim Polri, Jakarta Selatan. MKC mendekam di rutan Bareskrim Polri karena kasus penistaan agama, sedangkan Irjen Napoleon adalah terpidana kasus dugaan suap dari Joko Chandra. Demikian Tribunnews Update, nantikan informasi lainnya hanya di kanal YouTube Tribunnews. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!